Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 29 Desember 2020. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, hari ini market dibuat galau ya. Banyak trader lagi galau nih. Kenapa? Karena setelah kemarin market di bawah dalam kondisi hijau bagus ya. Hari ini dibuat sebaliknya. Mungkin momentum ini hari ini dimanfaatkan bagi pemilik dana besar ya untuk untuk jualan dulu di tengah optimisme pasar euforia yang lagi tinggi ya dan saya kemarin padahal hari ini sudah rekomendasi akan hijau ya setelah asing membukukan mark apa net buy ya itu itulah Market semua kembali ke tangan market ya, kita beranalisa. Saya beranalisa bahwa hari ini akan hijau, tapi ternyata merah <laughs> ya, tapi tetap kita sudah siap untuk eh, apa namanya yang terburuk sekalipun ya, kondisi terburuk. Jadi, ketika tadi swing, kita lihat ternyata beberapa emiten masih kita lihat aman, bahkan ada yang saya bilang hold dan manfaatkan momentum ini untuk buy on weakness. Jadi kesempatan tinggal besok nih, besok penentuannya, tapi besok ingat ya, besok mungkin akan volatile dan hari ini juga volatile banget ya, dan besok karena penutupan ya, penutupan perdagangan terakhir tahun 2020, jadi pastikan bapak ibu pasang sabuk pengaman, kalau memang harus cut loss ya cut loss, kalau memang harus profit taking, profit taking, kalau memang harus hold ya hold. Jadi untuk besok saya rasa kita jangan terlalu agresif ya. Dan saya hari ini spekulasi ya spekulasi untuk tahan beberapa emiten bahkan tadi saya coba untuk buy on weakness untuk besok. Dan ketika saya memutuskan untuk masuk entry di pasar dalam tiga hari ini saya sudah siap untuk untuk skenario terburuk ya saya sudah siap kalau memang harus kaltos ya nggak apa-apa dan itu adalah resiko yang harus saya pikul dan saya yakin juga teman-teman kita sudah pelajari kita sudah saya sudah wanti-wanti mengenai money manajemennya dan risk manajemennya jadi harapan saya teman-teman tidak galau ya jadi bisa lebih pede lah nanti tradingnya lebih pede tenang aja jadi kondisi market saat ini sih saya lihat sih masih aman-aman aja Ya, coba kita sebelum saya mulai, saya coba bawakan review mengenai kemarin ya, video saya yang kemarin. Nah, ini video kemarin saya window dressing last 3 days ya. Jadi tiga hari terakhir ini penentuannya dari hari Senin, Selasa, Rabuin besok ya. Jadi besok kalau saya pribadi saya lihat momentumnya bisa baik ya bisa aja baik karena posisi candle hari ini kalau kita lihat dia tidak membuat lower low ya The low hari ini masih tertahan masih di, di atas lah soalnya dia tadi pagi IHSG di dibuat gap up waktu dibuat gap up sih sebenarnya saya sudah curiga sih waduh jadi beberapa emiten saya langsung buru-buru kurangin muatan dulu tadi pagi sempat kurangin muatan tapi saya kurangin muatannya nggak terlalu masif sekitar 40-an persen aja, belum sampai 50-an persen yang saya jual. Dan 60 persennya masih saya hold untuk besok. Bahkan tadi sebagian 15 persen saya masih buyback untuk buy on weakness. ya Dan kita kita spekulasi untuk besok. Dan kalau saya lihat di candlestick hari ini, ya perdagangan IHSG hari ini, itu kondisinya masih oke, okay, masih oke okay banget ya. Dia masih masih di range kalau kita tarik garis ya dia masih 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 naik istilahnya tempat membuat high baru sebenarnya dan mungkin karena optimisme pasar yang seperti saya bilang tadi yang dirasa cukup besar ya orang masih banyak greedy-nya dan dimanfaatkan oleh para trader yang memang memang pengen jualan mereka harus jualan kurangin muatan mereka karena dananya saking besar mereka tidak bisa untuk kurangin banyak untuk untuk kehabisin dalam satu hari jadi mereka pelan pelan jualan ya pelan pelan jualan dan hari ini IHSG membukukan net sell di angka minus 358,7 miliar. Setelah kemarin membukukan plus 300-an, hari ini minus 300, eh, kemarin plus 200, hari ini minus 358. Jadi ada defisit 158 miliar. Nah itu cara bandar jualan sebenarnya, cara asing jualan ya, ini asing, kita ngomong asing. Dan hari ini sebenarnya bapak ibu lihat sebenarnya volume perdagangan juga kecil. Jadi naik turunnya saham hari ini sebenarnya nggak dihitung. Kenapa? Karena yang keluar sedikit. Kalau bapak ibu eh, yang mempelajari model bandarmologi lah, model akumulasi lah dan sebagainya, sebagainya merasa oh ini masih buangannya masih sedikit. Kalau kita, saya sendiri tidak sebenarnya tidak terlalu melihat di arah itu. Yang saya lihat ada volume perdagangan, yang saya lihat volume bukan melihat jual atau beli karena kadang-kadang itu juga burem ya. Ini jual apa beli sih sebenarnya ya kan? Dan karena apa? Kalau ada yang jualan pasti ada yang beli, ada yang nampung, dan itu kan cuma pindah tangan doang. Ini bandar, ini, ini bandar, ini, cuma beda-beda institusi aja. Dan saya lihat pada dasarnya masih oke. Okay, jadi beberapa saya tadi memberanikan diri untuk buy on weakness, especially beberapa emiten komoditi ya. Karena saya lihat memang sebenarnya pada dasarnya masih oke. Okay. Dan kita langsung lihat sektoralnya aja, bagaimana kondisi sektoral untuk besok kira-kira kita harus bagaimana sih? Seberapa agresif besok kita harus harus action ya. Kalau tadi sih saya di grup VIP saya sudah sudah action. Saya tadi sore sudah action uh, buy on weakness ya. Saya sudah komando buy on weakness beberapa tadi saya sudah kasih emiten untuk beli. Jadi kalau di grup VIP Bapak Ibu kalau bergabung dengan kami, saya biasanya memberikan rekomendasi itu pagi dan sore pagi ketika market stabil, sudah mulai stabil, dan sore ketika menjelang penutupan saya bagikan, saya kasih analisa, ini yang bisa untuk beli sore jual pagi. Atau kalau nggak yang pagi itu saya lebih untuk kita buat lihat beberapa hari ke depan. ya Jadi di, itu salah satu manfaat grup VIP. Kita ada mentoring, ada rekomendasi. Rekomendasi itu bukan anjuran, oke okay, baik. Jadi kita bukan komando buy sell, tapi lebih ke saya memberikan daftar dan analisa beserta analisanya nanti bapak ibu member rekan-rekan member kita yang akhirnya memutuskan dari ini probabilitasnya mana yang yang baik karena kenapa ini penting karena harga selalu berubah seperti saya biasa sudah selalu katakan di market review saya saya setiap hari rekomendasikan 5, 5 saham tapi besok karena cuaca tiba-tiba berubah saya harus berubah strategi harus ganti dan itu kami lakukan. Kayak contoh hari ini. Tadi kan kemarin saya sudah ada rekomendasikan WG, sampai Inko, TPIA, dan Pegas. Jadi ketika pagi-pagi arah anginnya berubah, langsung saya switch. Apalagi kemarin euforianya kan tiba-tiba muncul ISAT. Kalau ISAT sih sudah ada di dalam porto kita. Dan tadi ISAT tiba-tiba melejit. Bang! Ketika melejit, gap up. Nah, saya kurangin muatan. Tapi ketika tadi turun, ya buyback lagi. Nah itu salah satu strategi kita. Dan nggak banyak saya jual juga jual sedikit, beli juga beli sedikit. Pada dasarnya saya masih masih banyak di ISAT. dan posisi masih profit cukup besar. Jadi saya masih tenang-tenang aja, tidak mengganggu strategi saya sama sekali. Oke, okay? dan ini yang akan saya berikan juga. Saya berikan 5 rekomendasi saham, serta analisanya. Tapi sekali lagi ini lebih ke rekomendasi ya Bapak Ibu tetap keputusan tetap ada di tangan Bapak Ibu. Saya hanya bisa memberikan uh, probabilitas ini kondisi seperti ini besok beli jika besok jual jika. Jadi itu yang kita lakukan ya. Makanya pentingnya Bapak Ibu bergabung dengan Grup VIP supaya apa? Supaya bisa satu bahasa. Kalau saya bilang beli jika breakout selendang nah Bapak Ibu ketika lihat kondisinya kan kita ada trading system ada bot chart yang Bapak Ibu bisa akses juga ketika Bapak Ibu lihat chart dan ternyata confirm nah biasanya saya juga bisa kasih kasih, kasih berita juga oke okay, yang ini confirm boleh boleh silakan Bapak Ibu kalau yang berminat silakan entry bertahap dan sebagainya itu kita berikan rekomendasi-rekomendasi seperti itu ya oke okay. sekarang saya akan berikan rekomendasi. Sebelum saya berikan rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan beli really tombol apa tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya memberikan market review, saya upload video, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Oh, by the way, besok malam, besok malam saya rencana untuk live di YouTube ya. Market Outlook 2021. Dan ini saya sudah Reset dengan baik ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Saya akan adakan live Youtube itu jam 7 malam. Oke. Okay? Pastikan jangan ketinggalan ya. Dan. Oke. Okay? Ini sebenarnya video yang saya tayangkan untuk besok live itu adalah. Uh, isinya sudah saya bagikan ke member VIP. Tapi untuk member umum saya akan bagikan. Malam, tanggal 30 malam Ya, saya akan siarkan dalam bentuk live Pre-live, tepatnya ya Oke okay. 5 uh, imiten ini akan saya bagikan Pertama adalah Tins Ini salah satu yang tadi kita juga Serok Kenapa saya serok? Kan merah, Pak Ya, merah Serok karena, seperti Bapak-Ibu lihat Kondisinya tertahan di areal support kita. Nah, itu enaknya kalau punya trading system tuh begitu ya. Jadi kita lihat, oh ternyata turunnya masih, ma ternyata masih ada di atasnya selendang. Fine fine aja dong. Ya udahlah, kita yang kemarin sudah entry dan hari ini mau nambah, uh, silakan. Ini saatnya seperti kayak dapat barang diskon. Ya kemarin masuk hari ini punya kesempatan masuk lagi ya, beli aja lah gitu kan kemarin juga masuknya baru baru sebagian ini nambah lagi ya. The tins kemudian berikutnya adalah bull nah, bull ini menarik dicermati walaupun kalau bull ini sebenarnya agak lamban ya agak lamban tapi it's okay saya harus berikan juga karena secara pola chart-nya bagus dan tidak setiap orang senang dengan pergerakannya high volatility ya hal tinggi volatilitasnya tinggi. Jadi yang kayak begini ya saya rekomendasikan juga bagi Bapak Ibu yang berminat yang mau silakan untuk diatur strateginya besok ya. Kemudian satu lagi adalah PTPP. Nah, ini juga baik ya. Ini juga baik setelah dia tertahan di level selendang, Bapak Ibu bisa lihat nah ini dan Bapak-Ibu lihat selendang kita cukup baik menjadi supportnya dia. Ya beberapa kali ketemu selendang dari rebound. dan ini juga baik ya. Kita bisa lihat besok kalau kondisinya hijau, candlenya biru tua lebih baik lagi. Ya. Kemudian satu lagi adalah semen Gresik. Nah, semen Gresik ini walaupun candle merah tapi dia juga naik. Itu juga baik ya. Dan ini sering kali ya ini sebenarnya saham-saham yang emitennya kondisinya valuasi bagus, bobotnya bagus, cenderung pergerakannya kayak begini sih sebenarnya bikin galau ya. Tapi kita udah terbiasa. Jadi kalau walaupun dia merah, tapi sama kondisi naik ya kita fan-fan aja, entry aja. Jadi ini silakan bapak ibu cermati untuk perdagangan esok hari. Ya. Kemudian satu lagi adalah Excel Asiata. Excel Asiata juga sama kan, naik tapi merah. Ya Oke, okay, no problem. Dia tadi juga nge-swing nutup gap. Nah, tadi pagi dia buka gap up. Biasa yang kayak begitu. Di tengah kondisi market yang mepet, kejepit, ya. Wajar kalau bikin bikin gitu. Karena apa? Karena ada pertentangan, ada dua kubu. Setiap pergerakan saham itu selalu ada dua kubu. Ya, saya coba bagikan lagi dikit nih tips nih. Jadi, ketika ada yang jual, pasti ada yang beli. Ketik begitu sebaliknya ketika ada yang beli pasti ada yang jual dan tadi pagi ketika sentimen bam banyak saham gap up salah satunya Indosat juga Excel juga dan orang jadi wow naik nih tapi kan ketika naik ada orang-orang yang strateginya sudah memang sudah harus jualan kayak contoh kemarin saya bilang antam strategi saya selain teman-teman ada di 2020 saya bilang saya 2021 bercanda-bercandaan dan tadi pagi antam buka langsung di 2050 Terus gimana dong? Ya saya cicil jualan lah, udah di over overshoot kan, udah data target kan, ya jualan lah sebagian. Walaupun di hati kecil saya, saya juga tahu, uh ini kayaknya masih bisa naik, tapi it's okay lah, saya buang sebagian dulu lah. Nah, ketika saya sudah mulai buang sebagian, dia mulai swing ke bawah. Ketika mulai swing ke bawah, saya mulai cicil beli lagi. Bagian saya mulai masuk lagi, masuk lagi. Itu yang dilakukan teman-teman juga, dilakukan oleh coach kita, dilakukan oleh beberapa member VIP kita. Jadi itu penting. Sekali lagi saya ingatkan itu pentingnya grup mentoring ya kita kita itu model pembelajarannya itu mentorship ya kita memberi teladan kita menunjukkan apa yang kita lakukan kita memberi contoh ya bukan textbook kalau textbook bapak ibu nggak usah repot-repot join membership bapak ibu cukup beli toko buku gramedia aja teori banyak dan di googling aja juga banyak kok Cuma kapan pengaplikasiannya kita nggak tahu kan. Dan bagaimana kita harus bersikap, kita juga nggak tahu. Itu sebabnya trader banyak, tapi yang berhasil tidak sebanyak angka trader itu sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang mesti Bapak Ibu kuasain. Dan salah satunya adalah psikologi trading. Dan psikologi trading itu tidak bisa diajarkan. Psikologi trading harus dialami sendiri. Ya, psikologi trading itu harus dialami sendiri. Dan manusia ada kecenderungan tidak bisa diomongin itu. Jadi kalau belum kecentok, istilahnya belum 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 kapok lah istilahnya. Tapi kita kan nggak mau sampai begitu. Uh, dan karena saya pengalaman trading saya sudah cukup panjang, jadi saya bisa kasih tahu uh, risk and rewardnya. Oke, okay, kalau kamu nggak mau ikut rule ini, maka resikonya ini loh. Tapi kalau kamu ikut rule ini, maka kamu akan dapat reward ini. Jadi orang dibu dibuat untuk punya pemahaman ya punya pemahaman kenapa harus cut loss sih karena kalau kamu cut loss kamu bisa ngamankan aset kamu dan kalau kamu nggak mau cut loss berarti kamu posisinya minus dan dalam titik tertentu minus kita harus bisa mentoleransi kan minus berapa itu dan itu semua ada pelajarannya ada pelajarannya saya sudah buat dalam bentuk video dan bapak ibu tinggal nonton saja kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan tanyakan di grup. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia dan mumpung, mumpung masih ada promo akhir tahun. Jangan ragu ya untuk bergabung bersama kami. Kalau ke tahun depan waktunya harus sudah harus terbang ya. Kita sudah siap, kita sudah siap untuk Bapak Ibu untuk action. Jangan baru Waktunya terbang baru, waduh gimana nih ya? Waduh, waduh gimana? Ketinggal momentum. Sama ketika kemarin banyak member, banyak yang baru bergabung ke kita, hilang momentum ketika awal-awal market rebound di bulan April, Mei, Juni itu mereka kehilangan momentum. Karena mereka tidak tahu, nyaris bengong, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita yang sudah terbiasa, sudah pernah melewati hal tersebut, sudah tahu actionnya bagaimana. Jadi cepat, ambil keputusannya cepat itu yang maksud saya. Jadi ketika market terbang, kadang-kadang kita pernah nggak sih ada bapak ibu ada dalam satu kondisi di mana ketika pagi-pagi ditinggal terbang market, bapak ibu mau tekan buy aja bingung, tangan gergetan, apa deg-deg, apa gemeteran, sorry, uh, mau tekan ini gimana nih? Aduh, jadi kayak, kayak bingung. Nah, sedangkan kalau kita karena kita sudah siapin malam sebelumnya sudah prepare, ketika kita setidaknya lima saham yang kita semalam bikin sudah sudah ini dulu, sudah tahu dulu kan. Oh kita lihat dulu lima itu. Kalau lima itu terbang ya kita tinggal entry. Tapi kalau ternyata lima ini nggak terbang, kita langsung switch cari saham yang lain. Yang hari itu terbang apa? Langsung kita tahu actionnya bagaimana. Dan sekedar bapak ibu ketahui, market review video market review ini kami luncurkan malam. Kalau untuk umum saya baru luncurkan jam 8 pagi ya kadang-kadang suka lewat tergantung saya harus pagi-pagi ngurusin member dulu saya harus berikan market review, kondisi market global bagaimana, saya harus kasih berita-berita selesai. Itu semua saya baru rilis video ini untuk publik, ya. Mohon maaf sekali, itu sebabnya kalau Bapak Ibu kepengen sekali, kepengen sekali mendapatkan informasi ini lebih dini. Come on. bergabung bersama kami di VIP Finestocks. Oke, okay? terima kasih semuanya. Happy profit! Kalau yang hari ini belum profit dan masih galau, jangan berkecil hati, ya. Masih ada hari esok. Dan besok hari terakhir, saya ingatkan: oke, okay? jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Oke, okay? sampai jumpa semuanya. God bless.